Dan ada juga hakim baru, sehingga mereka belum sempat mungkin, belum tahu mungkin, atau yang sudah tahu dan sengaja tidak tahu adanya surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1385 garing ju garing sk garing ot titik 01 titik 3 garing 9 garing 2016 tentang pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi. Dalam surat keputusan tersebut, saya langsung membaca di dalam surat keputusan menetapkan. Jadi ini bisa dilihat ya, ditunjukin dekat sedikit mungkin. Ah, jadi dia memutuskan dalam surat keputusan itu memutuskan menetapkan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi. Jadi rekan-rekan media yang baik, sebuah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi itu sudah betul-betul teruji, terverifikasi dari semua administrasi, semua fisik, barulah negara memberikan akreditasi. Lembaga Bantuan Hukum Suria NTT pertama sekali mendapatkan akreditasi. Jadi setiap 3 tahun itu ada akreditasi yang dilakukan oleh negara. Kami sebagai Lembaga Bantuan Hukum pada saat itu Suria NTT itu mencari klien yang tidak mampu di polsek-polsek, di polres-polres. Di situ kami dapatkan ada banyak orang miskin yang memang membutuhkan pendampingan hukum. Nah, di situ kami lakukan secara gratis tanpa ada membayar sepeser pun kepada kami. Setelah kami mendapatkan sekian banyak perkara, kami ajukan ini ke Kementerian Kamil, Kementerian Hukum dan HAM. Kami mau ikut akreditasi karena kami sudah memiliki
perkara-perkara yang diisyaratkan oleh lembaga bantuan hukum. Saya menyesal lembaga bantuan hukum baru hanya duduk tunggu di pengadilan dan bekerja sama dengan orang-orang terus penunjukan ke lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi. Ini hati-hati, karena surat keputusan Bapilu ini produk asli loh dari Mahkamah Agung. Kalau penunjukan kepada LBH yang tidak terakreditasi, terus dia menjadikan ini bahan untuk mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, hati-hati, ini dia membawa produk gagal loh. Dia membawa ada perlawanan atau ketidaktaatan terhadap aturan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung bahwa untuk memberikan bantuan hukum itu hanya kepada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Saya mau katakan begini, mungkin saja di pengadilan di Indonesia, karena ada kedekatan yang kita perlu tanda tanya, tanda kutip ya, mungkin Hakim A ada dekat dengan lembaga bantuan hukum tersebut. Kedekatan ini, tanda kutip ya, entah oleh karena uang, entah oleh karena kedekatan keluarga, atau entah oleh karena apa, terus selalu dia penunjukkan kepada LBH yang tidak terakreditasi. Sedangkan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi ada di pos bakum atau ada hadir di situ. Ini sebenarnya kekeliruan atau memang sengaja tidak tahu atau nggak mau tahu atau memang sudah tahu tapi sengaja melawan aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini Bapilu ya, Badan Peradilan Umum. Ini perlu hati-hati. Saya menyarankan Kementerian Hukum dan HAM, karena kami pertama untuk ikut akreditasi, kami pergi mencari perkara-perkara di polsek-polsek. Nah, saya mohon kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini, setiap kanwil yang ada di setiap provinsi di Indonesia, dalam seleksi administrasi, kalau ada penunjukan dari hakim kepada lembaga tersebut, saya berharap itu adalah produk gagal dan jangan sampai memberikan akreditasi atau memberikan verifikasi dan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum tersebut. Dan saya khususnya, saya berada di NTT. Untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, kami lembaga bantuan hukum hanya ada 7 yang terakreditasi. Di seluruh NTT hanya ada 7. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Rote, LBH satu-satunya adalah lembaga bantuan hukum Surya NTT. Dan kami telah memiliki kantor di hampir di seluruh NTT. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia, negara telah menyiapkan pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Di situ akan mendapatkan konsultasi hukum gratis. Dan melalui DIPA Mahkamah Agung, pengadilan setempat membuka ruang untuk masyarakat dapat konsultasi hukum secara gratis, dan itu diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang akreditasi di tiap pos bakum atau pos bantuan hukum di seluruh Indonesia pada pengadilan-pengadilan negeri. Pengadilan agama pun sama, ada kalau yang ada anggarannya itu dia telah siapkan pos bakum. Silakan masyarakat ke sana untuk masyarakat bisa meminta bantuan hukum lewat LBH yang diami atau yang ada MOU-nya dengan pengadilan tersebut melalui pos bakum. Jadi ini saya kira masyarakat harus tahu, gratis datang kepada lembaga bantuan hukum Surya NTT. Dan saya ingatkan kepada teman-teman advokat
yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Suri NTT, saya peringati dengan keras, tidak boleh dipungut sepeser pun, baik 100.000, 200.000, tidak boleh dipungut sepeser pun kepada masyarakat gratis, karena negara telah membayar Lembaga Bantuan Hukum untuk Lembaga Bantuan Hukum membantu masyarakat miskin. Saya kira cukup saja. Terima kasih. Saya yang pertama kita lihat dulu dari undang-undang advokat. Undang-undang advokat memberikan ruang yang cukup untuk pencari keadilan, dalam hal ini klien, untuk memberikan kuasa kepada advokat, baik dalam jasa hukum, bantuan hukum, litigasi maupun non litigasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat bahwa dalam hal ini apabila kuasa penunjukan itu, apabila yang bersangkutan tidak ada kuasa hukum yang didampingi, maka hakim boleh, dalam hal ini majelis hakim, boleh menunjuk penunjukan. Yang kedua, kita tahu bahwa di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang ini, itu LBH Surya NTT merupakan satu-satunya yang terdaftar dan terakreditasi. Koreksi kalau saya, sudah kerjasama juga dengan Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Yang ketiga, oleh sebab itu harapan kami sebagai advokat, sehingga tidak terjadinya benturan kami sesama advokat, harapannya bahwa majelis hakim maupun ketua pengadilan bisa menunjuk advokat yang sudah terdaftar dalam lembaga bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Itu penting. Yang terakhir, harapannya semoga ke depan peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang. Karena bagaimanapun, sekali lagi pada prinsipnya, kita semua ingin agar mencari keadilan itu didampingi oleh advokat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas perkara yang disidangkan di pengadilan. Saya seperti ini.